Dia lebih pada orang. Jangan berpuasa lebih. Tak boleh puasa lebih. Pangkat kita tinggi pada orang. Fizikal kita lebih nampak pada orang. Harta kita, ilmu kita. Memang nampak ukurannya, puasa lebih. Tapi jangan berpuasa hebat. Tak hebat pun benda tu. Nah, gitu. Jadi iblis ni kerana takabur ni lah. Ha, dia tak nak sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam. Pekan dia kafir. Ha, jadi kafir kepada Allah. Ha, situ mula musuh iblis kepada manusia. Lalu dia pun di syatana. Syatana bermakna ba'udah dan rahmat. Allah jauh dia pada rahmat Allah. Ha, syatana, syaitan. Ha, dapat perangan lah. Gelaran nisbah perangan dia tu syaitan. Syaitan-syaitan ni nisbah perangan buruk, akhlak teramat-amat jahat. Jadi syaitan ni tidak perangan syaitan ni tidak semisi pada iblis. Pada makhluk lain pada. Pada manusia pada perangan syaitan. Tapi kalau kita tengok orang buat jahat sekadar dia curi RM3 tu tak layak nak pergi syaitan lagi. Ha? Kalau dia nak ambil rata gelang tangan orang perempuan khususnya, dia potong leher perempuan tu, nak boleh dah panggil syaitan lagi. Orang takkan marah nak panggil syaitan orang macam tu. Memang perangai syaitan kalau sampai dalam macam tu. Ha, jadi dia dapat nama baru syaitan, iblis. Diri, tubuh, batang tubuh makhluk tu syaitan tu perangai. Jadi nama sama iblis syaitan. Maka bila dia ni dijauh dari rahmat Allah, bakal masuk neraka Allah. Ha, dia mula musuh dengan Nabi Adam. Tak puas hati. Tak puas hati. Maka dia cuba buat apa saja nak pastikan Nabi Adam sendiri, anak keturunan Nabi Adam sampai kiamat, biar sama dengan dia juga. Biar masuk dengan aku sama mereka juga. Itu azam dia. Atas dasar musuh, dia nak buat kerja, nak bawa kita semua ni bersama mereka masuk dengan Allah SWT. Dia minta kepada Allah supaya dia tak mati. Hidup lama. Sebab apa? Nak buat kerja dia, nak menyesatkan manusia. Jadi situ lagi. Maka bila Nabi Adam, Siti Hawa dalam syurga, Allah bagi syarat sikit. Allah kata, "Fala taqrabu hadhihi syajarah." Jangan dekat hampiri pokok ni. Allah tak nak bagi makan pokok khuldi, pokok khuldi. Ha, bila kata tak bagi makan, pergi dekat pun tak boleh. Sebab bila tak boleh makan, pergi dekat nanti dia takut jadi makan. Tapi iblis pun tengok ada syarat ni. Ni aku nak pun Nabi Adam. Aku nak menguasai Nabi Adam. Aku nak buat, nak kodoh dia, nak berdaya dia, biar dia makan juga. Biar dia langgar kepada Allah juga. Kalau dulu aku langgar, biar dia pelanggar juga. Atas dasar musuh. Fajallahumma syaitan anha jayan wa akhrajahumma mimma kana fi. Lalu berdayakan oleh syaitan. Fa akhrajahumma mimma kana fi, buat keluarlah. Dibawa keluar Nabi Adam itu daripada syurga. Lepas tu anak Nabi Adam qabih habis. Syaitan juga berdaya bunuh-membunuh. Faqatalahu fa'asbaha minan najimi. Sebab nak kahwin adik-beradik yang lebih cantik. Zaman tu boleh kahwin adik-beradik. Tapi Allah buat syarat kahwin dengan adik yang keluar, yang lahir tak sekali. Dia lahir kembali lelaki perempuan. Kali kedua lelaki perempuan. Yang lelaki lahir kali pertama boleh kahwin dengan perempuan lahir kali kedua. Pada masa tu sebab tak ada orang lain lagi. Tapi tak mahu. Iblis buat daya nak keluar lahir sekali dengan dia juga sebab lebih cantik. Bergaduh sama lelaki kabir habis. Berjaya dipelai oleh syaitan. Iblis. Begitulah manusia. Masa demi masa, generasi selepas generasi, sampai kita hari ini pun, iblis duduk buat kerja dia. Nak menyesatkan kita. Lalu kita sendiri pun, kita perasan banyak kali dah kita ni berjaya ditipu oleh ini. Banyak kali dah. Zaman-zaman kita dulu, budak-budak remaja, masih termuda-muda dulu, banyak. Mungkin lah ni pun masih kita ditipu, diberdaya oleh iblis. Nak sangat kata salat berjemaah ni,